Hadirin dari Silat Biru petinju kelahiran Blitar 25 Desember 1995 yang kini berusia 25 tahun dengan berat badan 61,2 kg dan tinggi badan 170 cm. Petinju yang memiliki jangkauan 85 cm dengan gaya bertanding counter boxer dan kini dilatih oleh pelatih Serda Ardi Wibo, manajer Kapten Cavalry Rocky Ahmadin dari Sudut Biru Bumame Boxing Camp Ranca Maya Bogor, Dwi Raja Wali. Pemirsa, petinju kelahiran Manado 16 April tahun 2000 yang kini berusia 21 tahun dengan berat badan 61,2 kg dan tinggi badan 195 cm. Petinju yang memiliki jangkauan 90 cm dengan gaya bertarung counter boxer dan kini dilatih oleh pelatih Yunus Tiran Jito Armando, manajer Rini Yoke dari Sudut Merah Nabas Boxing Camp Manado, Apris David Gaga Uhe. Ya, kembali ke pertandingan tinju profesional Jakarta Big Fight ke-16 dalam rangka memperingati HUT kemerdekaan RI ke-76 yang berlangsung di HS Boxing Gym. Sama saya kembali Bung Hengki Selatan, komentator andalan kita. Bung, partai yang ketiga ini antara Alpris David Kakauhe berhadapan di Raja Wali, menurut catatan Bung, seperti apa pertandingan ini? Ya, pertarungan yang akan kita lihat, dua petinju muda, kita tahu Apris Kakauhe adalah petinju berusia 21 tahun, dengan tinggi badan yang sangat ideal, yang sangat baik, 185 cm, ini adalah kelas yang sangat ideal buat Apris David Kakauhe ini. Sedangkan sang lawan, Dwi Raja Wali Blitar, berusia 25 tahun, jadi banyak petinju-petinju muda, dan bergaya hampir sama, yaitu counter boxer. Tetapi kalau seorang Dwi Raja Wali melakukan counter boxer, sedangkan seorang Apri David Kakauhe ini mempunyai tinggi yang lebih, biasanya akan kalah jangkauan dan tinggi tersebut akan sedikit menyulitkan seorang Dwi Raja Wali. Tapi kita akan melihat bagaimana seorang Dwi Raja Wali juga sangat tenang, dan dia tahu karena dia lebih rendah atau lebih pendek, tetapi dia melakukan body weaving dengan jab-jab yang cukup efektif. Dan pertarungannya sangat ketat. Kita akan melihat bagaimana dua petinju yang akan baku cabut, begitu Bung? Iya. Martinez. Iya, Bung Hengki. Kita akan lihat bagaimana kedua petinju akan baku cabut. Pertandingan ini berlangsung di kelas ringan 61,2 kg dan akan berlangsung 4 ronde. Kedua petinju sama-sama non peringkat. Alpris David Kakauhe baru pertama kali tampil di ring profesional. Dia berasal dari amatir juga. Dwi Raja Wali, petinju yang sudah cukup berpengalaman juga. Ini pertandingan yang cukup seru yang disampaikan oleh atau dianalisis oleh Bung Hengki tadi. Ya, Bung, lihat petinju, pertandingan seperti apa? Dua petinju masih ronde-ronde penjajakan, tapi kita sudah terlihat seorang Apris David melakukan pukulan-pukulan lurus yang memang ini mesti diandalkan, dikarenakan secara jangkauan seorang Apris David Kakauhe ini lebih tinggi, yaitu 90 cm. Sedangkan jangkauan dari Dwi Raja Wali 85 cm. Tetapi kalau Dwi Raja Wali pintar mengantisipasi dengan body weaving, melakukan peri-peri dan melakukan tekanan, pertarungannya akan semakin ketat. Dua petinju muda yang potensial untuk berbicara pada level yang lebih tinggi. Begitu, Bung Martinez. Ya, Bung Hengki, ini pertandingan perdana atau pertandingan pertama bagi kedua petinju di ring profesional. Tentu saja kedua petinju berlatar belakang amatir, ya. Alpris dari Manado, Sulawesi Utara, berasal
dari sana, kemudian dari berasal dari Blitar Jawa ya. Timur. Jawa Timur. Ya, jadi usianya, usia petinju sama-sama usia muda. Muda. Ronde ya. Pertama masih ya. Ronde penjajakan. Ya. Silakan, Bu. Ya. Ronde pertama masih ronde penjajakan, terlihat dua petinju mempunyai kualitas yang cukup mumpuni untuk berbicara pada level selanjutnya. Iya, kita lihat memang Alpris tadi Bung Hengki sudah katakan dengan tinggi badan dan jangkauan yang lebih baik ini harusnya dimanfaatkan dengan baik berhadapan dengan petinju yang tinggi badannya lebih rendah dan jangkauannya lebih pendek. Itu. Betul. Tapi kita lihat di ronde yang pertama itu kira-kira seperti apa? Iya, seimbang masih, atau lebih? Masih imbang Bung Martinez. Ya. Bagaimana ya. Apris David melakukan pukulan-pukulan lurus, sedangkan Dwi Rajawali dengan cerdasnya pukulan-pukulan lurus itu di parry atau di body weaving, kualitas dua petinju tersebut. Begitu ya, Bung Martinez. Terima kasih Bung Hengki. Masuk ke ronde yang kedua. Pertandingan ini berlangsung di kelas ringan 61,2 kilogram. Iya, satu. Ya, terjadi baku cabut. Iya, satu longhok yang mengena seorang Dwi ya. Dan terlihat bahwa seorang Apri David Kowe tangannya tadi di bawah sehingga ada counter yang dilakukan oleh Dwi Rajawali mengena pada David Kakahoe. Begitu Bung Martinez. Apa karena David terlalu berhati-hati atau bagaimana? Iya, sedikit mungkin? ada keraguan melakukan jab bukan hanya dengan melakukan parry ya sehingga sang wasit pun menyuruh atau melakukan bahwa ada terjadinya jual beli pukulan atau fight. Yeah. Ini yang diminta oleh sang wasit dikarena dua petinju ini sama-sama terlampau berhati-hati. Begitu Bung Martinez. Iya, betul sekali. Jadi apa ini minta oleh wasit untuk bertarung, jadi tidak saling menunggu. Terang saja kalau misalnya hanya saling menunggu pertandingan kurang menarik. Iya, betul, akan monoton dan akan menjenuhkan para penonton ya. Kalau misalnya ada penonton yang di luar, dia akan menonton. Tapi dua petinju ini masih membidik dengan timing-timing yang cukup efektif, tapi belum terlihat pukulan-pukulan lurusnya. Seorang David Kakoe. Sedangkan Dwi Rajawali tetap tenang menunggu setiap pukulan David Kakoe. Jikalau dia melakukan pukulan, langsung melakukan body weaving carry dan melakukan counter-counter. Hanya terlampau berhati-hati sehingga tidak terjadi fight. Iya, tidak terjadi baku cabut. Betul, baku cabut tidak terjadi dan ini bisa membosankan para penonton. Iya. Satu pukulan, kalau pukulan seperti itu Bung Martinez adalah pukulan ragu-ragu. Karena petinju masih jaraknya jauh sudah memukul. Ini adalah keraguan dari seorang petinju tersebut. Iya, betul sekali. Mudah-mudahan di menit-menit berikutnya kedua petinju lebih berani. Ada terjadi baku cabut terjadi baku cabut. Hanya kehati-hatian masih terlihat kepada dua petinju tersebut. Ya, ini apa karena memang baru pertama sama-sama masuk? Iya, betul sekali ya, Bung Martinez. Apapun ceritanya, meskipun petinju dari amatirnya sangat baik, tetapi memasuki dunia profesional, pasti ada rasa cangkung atau baru pertama memasuki dunia profesional, akan ada rasa adaptasi. Melakukan adaptasi, jika sudah 2-3 kali pertandingan, mungkin akan terlihat adaptasi yang baik. Begitu, Bung Martinez. Iya, betul sekali, Bung Hengki. Kita lihat kedua petinju masih sangat berhati-hati untuk saling menunggu siapa yang harus lebih dahulu melakukan pukulan. Sebenarnya yang mesti dilakukan oleh Dwi Rajawali adalah melakukan tekanan-tekanan dikarenakan dia lebih pendek. Tapi dia merasa ragu dengan counter-counter yang dipunyai oleh David Kakahoe. Betul. Sehingga dua petinju ini belum terjadi baku cabut Bung Martinez ya. Iya, masih relatif imbang ya pertandingannya. Iya, tidak mengena yang dilakukan oleh David Kowe ya. Tetap Dwi memukul terlampau jaraknya belum sampai ya. Masih seperti terbawa ronde emosi. Awal. Ya, masih emosi. Baik, terima kasih Bung Hengki. Ronde kedua telah berakhir, pertandingan antara Apris David Kakahoe dan Alpris ini berasal dari Sasana Nafas Boxing ke Manado, sedangkan Dwi Rajawali dari Bumame Boxing ke Ranca Maya Bogor. Pertandingan ini berlangsung di kelas ringan 61,2 kg dan dipromotori oleh Martin Daniel, promotor internasional kita. Dan pertandingan berlangsung di HS Boxing Gym. Lihat, bukan mukul gak balas. Sambil goyang kaki agak sodok maju-maju dikit-dikit. Ya.
tinju, dia melakukan itu, seorang Bung Martin Daniel, dan dia ingin bahwa merah putih bisa berkibar dan bisa muncul juara-juara seperti yang dilakukan oleh senior-seniornya, yaitu Eli Pikal, Chris John, Nico Thomas, Muhammad Rahman, dan yang lain-lainnya. Yeah. Itu yang diidamkan oleh seorang promotor internasional, yaitu Bung Martin Daniel, yaitu dia mentargetkan Road to World Champion oleh Martin Daniel. Jadi dia membuat pertandingan-pertandingan Jakarta Big Fight yang hari ini kita ini adalah yang ke-16. Begitu, Bung? Iya, betul. Martinez. Jadi kita harus mendukung, Bung. Ini masuki ronde yang ketiga. Apa yang Bung lihat? Iya, masih seperti ronde awal. Dua. Masih kedua petinju masih berhati-hati, Bung Martinez. Satu pukulan yang cukup keras dilakukan oleh Dwi Rajawali, ya. Iya. Tapi tidak mengena dengan telak sehingga pertarungannya masih berlangsung. Ya. Iya, kita lihat tadi memang pukulan terlihat bunyi tapi iya, bukan. Tapi kalau di amatir itu open glove. Open glove. Iya, kalau open glove itu sebenarnya kurang begitu efektif, kurang begitu baik begitu, Bung. Iya, betul. Martinez. Nah, ini yang harus diperbaiki karena sudah masuk. Mesti ada putaran. Jadi tidak melalui dalamnya yang dia memukul, tetapi dengan putaran sehingga tidak terjadi open glove dan pukulannya akan lebih mengeras begitu, lebih keras. Iya, Bung Hengki ini adalah mantan petinju, makanya dia secara teknis lebih menguasai, lebih paham untuk menjelaskan. Ya, kita lihat terjadi saling pukul, tapi tidak ada pukulan Bersih yang masih, masuk. Masih satu long hook, tapi tidak dengan posisi kaki yang baik, Bung Martinez, di Raja Wali. Sewaktu memukul, kaki itu mesti baik, karena bertinju, kalau kaki baik, akan pukulan pun akan jadi efektif baik. Begitu. Terjadi jual beli pukulan tadi. Ya, baku cabut terjadi. Ya, hanya memang tidak mengena. Banyak pukulan-pukulan luar dari Dwi. Raja Wali ya. Iya, masih ketat ya. Nah, ini kalau lihat dari tinggi badan dia lebih banyak pukulan jab straight ya, harusnya lebih kurang, banyak. Kurang, saya melihat bahwa seorang David Cahoy kurang begitu berani ya. Hmm. Mungkin karena baru beradaptasi dan keduanya sama-sama beradaptasi tetapi kurang berani. Jadi waktu dia melakukan jab itu tidak dengan jarak sehingga karena ada keraguan sehingga mudah diantisipasi oleh Dwi Rajawali. Mestinya jaraknya tepat baru dilakukan jab ini akan mengena dan ini bisa membuat pengumpulan angka akan menjadi efektif buat seorang David Cahoy. Tetapi ini tidak terjadi dikarenakan ada keraguan karena baru beradaptasinya dua petinju tersebut. Baru kali ini satu satu straight yang cukup efektif dan baik dilakukan oleh. Kalau itu selalu dilakukan mungkin akan menambah poin atau angka dari seorang David Cahoy. Begitu, Bung. Iya, baik. Kita lihat situasi pertandingan semakin memanas dan ronde yang ketiga telah berakhir. Ya, kita memasuki ronde yang keempat atau ronde yang terakhir. Pertandingan di kelas ringan 61,2 kg, 4 ronde. Pertandingan ini dipromotori oleh Martin Daniel Promotion. Ya, Bung Hengki, masuki ronde keempat. Ya, ronde keempat adalah ronde penentuan. Ya. Dikarenakan saya melihat dua petinju yang sama-sama mempunyai nilai yang tidak jauh berbeda. Sehingga pada ronde keempat ini adalah ronde penentuan untuk siapa yang memenangkan pertandingan tersebut. Begitu, Bung Martinez. Satu tekanan yang dilakukan oleh Dwi Rajawali cukup efektif. Kita akan melihat bagaimana pukulannya juga. Ya, pukulannya tadi agak tapi mengambang. Tapi sebenarnya mengambang. Jadi masih jarak jauh sudah memukul sehingga dengan mudahnya diantisipasi. Iya, betul. Dan sebetulnya kalau Alfris yang dengan tinggi badan dan jangkauan panjang, dia harusnya lebih efektif. Lebih berani. Lebih berani dan efektif. Terlalu jauh ya? Terlalu jaraknya jauh-jauh. Iya. Itu tidak boleh ya? Satu. Iya. Satu counter yang cukup baik yang dilakukan oleh David Cahoy. Iya. Tapi kalau kita melihat, Alfris David ini menjanjikan. Menjanjikan. Dikarenakan masih muda dan masih potensial untuk berbicara pada level yang lebih tinggi. Iya. Kali ini sepertinya. Iya. Apris dia lakukan tekanan terus. Iya. Iya.
Ya. Berani dia, ya. Baku cabut terjadi, baku cabut. Iya, baku cabut, ya. Langsung dilakukan tekanan. Iya. Kita lihat pertarungan ya, dalam jarak dekat. Ya, ronde terakhir atau ronde penghabisan. Satu ya. Counter strike yang dilakukan oleh David Kakoe mengena. Ya. Ya, cukup efektif. Sangat baik yang dilakukan oleh David Kakoe pada ronde keempat ini. Ya. Sangat efektif. Satu counter strike mengena. Ya. Satu counter strike yang mengena. Satu jab. Jab yang tajam yang dilakukan ya. Oleh David Kakoe. Sangat efektif. Ya. Ya. Cukup, mengena lagi kembali. Ya. Ya. Luar biasa. Sangat cerdas yang dilakukan, sangat cerdik yang dilakukan David Kakoe. Satu counter strike kembali dilakukan, ya. Sedangkan Dwi Rajawali body weaving tapi tidak melakukan pukulan. Satu counter strike yang cukup baik. Satu counter strike yang dilakukan oleh Dwi Rajawali mengena, ya. Backhand dilarang, ya. Iya. Tidak ada pukulan backhand dalam tinju. Iya. Kita lihat memang tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Apris cukup efektif, ya. Ya. Ronde keempat ini adalah terlihat seorang David Kakoe mutlak memenangkan pertarungan tersebut. Satu ya. Counter strike, ya. Ya, satu counter strike. Kita lihat ya. Tadi pukulan telak ya. Itu membuat Dwi agak terguncang, ya, tadi. Iya, ya, satu ya. Counter strike yang cukup efektif. Iya. Ya. Kita lihat stamina kedua petinju juga udah mulai. Iya, kelelahan, ya. Kelelahan. Ya. Ya, kita lihat. Tetapi kita terlihat seorang. Iya. Satu. Apus David Kakoe. Iya. Iya. Ini sisa. Oh. Terjadi, ya. Ya. Terus, ya. Iya. Ronde berakhir. Ronde keempat ya, berakhir. Dan ronde keempat. Ronde keempat mutlak dimenangkan oleh David Kakoe. Bagaimana dia memukul dengan variasi pukulan yang baik. Dengan basic yang baik. Ya, pukulan-pukulan lurusnya. Dan inilah keputusan ketiga hakim. Hakim A, Oki Bakri, 39-37. Hakim B, Luz Rihena, 38-38. Dan Hakim C, Juvison Ponto, 38-38. Dan pertandingan berakhir dengan